lagi di channel Audio 888. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pagi ini saya ada di Pulau Rosalinda Bitung ya teman-teman. Di jalur keberangkatan udah banyak di standby ini untuk armada-armada angkatan paginya, terutama yang double decker Malang. Karena untuk angkatan pagi ini banyak peminatnya ya teman-teman. Di ruang tunggu juga udah banyak banget penumpang. Jadi hari ini hari Sabtu sama besok Minggu tuh banyak yang libur juga, banyak yang pulang kampung juga ya teman-teman. Dan ini untuk situasi di ruang tunggunya ya, di ruang tunggu Pul Bitung itu ramai banget penumpangnya. Oh ya, sekarang jam 5:30 ya teman-teman, 5:30 kurang lah. Untuk bis yang berangkat baru satu, yang tujuan Batu Jamus tadi udah berangkat. Dan untuk situasi jalanannya juga lumayan lancar ya, jalanan di depan Pul Bitungnya lumayan lancar. Nah, di jalur keberangkatan di sebelah kiri itu ada double decker Malang ya teman-teman. Itu nomor lampunya 102. Resanya itu kalau nggak salah nomor lampunya 116 ya. Ini diberangkatkan untuk double decker Malang. Sekarang jam 5:30 ya teman-teman. Selanjutnya di jalur keberangkatan nih, jalur 1 ada nomor lambung 373 ya teman-teman. Di tujuan Gemolong, Ruko, Karanggede, Semarang. Nah, yang kresannya ini berarti nomor lambungnya 368 ya teman-teman. Jadi kalau tanggal genep itu 373, yang tanggal ganjilnya nanti 368. Nah, di belakangnya ada nomor lambung 394, tujuan Jogja via selatan ya teman-teman, MHD. Nomor lambung 373 dengan tujuan Kupo Gemolong diberangkatkan. Jetbus 3 rombak, sasisnya ini Gino MK ya teman-teman. Berikutnya di jalur keberangkatan ada nomor lambung 3094, tujuan Jogja via selatan. Ini persiapan menaikkan penumpang. Dan untuk kresannya sendiri ini nomor lambungnya itu 3134 ya teman-teman, yang tujuan Jogja via selatan. Jadi hari ini tanggal genap itu 3094. Nah, besok tanggal ganjilnya itu 3134 ya teman-teman, untuk bisnya ya, nomor lambungnya. Nah, enaknya naik dari Pul Rosalinda resmi atau agen-agen Rosalinda itu ruang tunggunya lega ya teman-teman. Ini ruang tunggu non AC. Ini sampai sini nih ruang tunggunya. Lega banget ya, puas. Nah teman-teman, kalau pengen ruangan yang ber-AC, ruang tunggu yang ber-AC, di sebelah situ ya teman-teman tuh, yang ada jendela kacanya itu, di ruangan dalam situ, lewat sebelah kiri sini bisa. Nah, lewat yang sebelah sini tempat pembelian tiket itu bisa juga ya teman-teman. Di Pul Bitung sini juga ada musolanya ya teman-teman. Nah, ini musolanya cukup luas di dekat ruang tunggu atas, dan di sini juga ada toko untuk beli oleh-oleh atau jajanan, cukup lengkap juga di sini ya teman-teman. Nah, ini yang mandat timbernya baru nyampe nomor lambung 110, ini angkatan siang nanti ya teman-teman. Untuk nomor lambung 369 ini sepertinya si armada pengganti ya teman-teman.
cuman pengganti mana ini? Penumpangnya sih lumayan banyak banget nih. Bukan lumayan banyak lagi, ini banyak banget. Mungkin full seat di sini ya, teman-teman, full seat di Pulau Bitung sini tuh banyak banget penumpangnya. Satu 3125 ini keresannya 3126 ya teman-teman, sama-sama Legasi SR3 Hino RM. Ini tujuannya Madiun, Magetan, Solo, Sragen. Ini persiapan menaikkan penumpang. Jalur 2 ada tujuan Wonosobo ya teman-teman. Nomor lambungnya 374 Jetbus 2 Mercy 1626. Dan untuk kerasannya itu nomor lambungnya 375 ya teman-teman. Rombongan sing neo.
Wonosobo juga diberangkatkan ya teman-teman dengan nomor lambung 374 Wonosobo Purwokerto. Nah itu di jalur keberangkatan udah ada yang angkatan terakhir dari Pulau Bitung sini. Tujuannya Wonogiri, terakhir itu Ponorogo ya teman-teman. Nomor lambungnya 3122. Keresannya 3124 ya teman-teman. Sama-sama SN3 juga. Sekarang jam 6 lewat 15 menit ya teman-teman. Untuk tujuan Ponorogonya diberangkatkan dengan nomor lambung 3122. Ini angkatan terakhir dari Pulau Bitung sini. Tapi nanti ada dari Merak juga yang masuk sini, tujuan Ponorogo juga ya teman-teman. Sekitar jam 8-an lah. Di balik mudi ada Mas Agus dan peraminya ini Mbak Dela. Oke teman-teman, untuk hunting bis Rosalia Indah keberangkatan pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like komen videonya. Semoga teman-teman semua diberikan umur panjang dan sehat selalu. Amin.